kasih Sob Musi Majelis Kakanda saya yang saya muliakan abang saya Timbalan Presiden Parti Amanah Negara Saudara Salahuddin Ayub yang sudi datang ke Kamunting bersama kita malam ini. Para pimpinan daripada Parti Bersatu Keadilan, kita Profesor kita Dr. Farid, kedua-dua Adun Pokok Asam, YB Teh, YB Liao, rakan-rakan seperjuangan, saudara-saudari, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, salam sejahtera, mari wanakam, tatia hao. Malam ini merupakan ceramah kedua saya selepas keluar daripada lokap polis. Semua orang tahu sekarang ini UMNO BN jahat seribu jahat. Dia mahu orang ampu dia, siapa sindir dia sedikit, kritik dia sedikit, yang menunggu kamu nasi kari kuah banyak-banyak tapi isi darah. Inilah dia demokrasi negara kita. Sebab itu Tun Dr. Mahathir kata negara ini tak ada demokrasi, yang ada hanya kleptokrasi. Apa itu kleptokrasi? Kleptokrasi kerajaan yang dipimpin oleh 3P. Apa itu 3P? Penyamun, perompak, pencuri. Sebab itu sekarang ini siapa pun tak boleh kritik Najib. Ringgit jatuh, oh hebat Datuk Seri. Harga barang naik, oh syabas Datuk Seri. Duit 1MDB hilang, hei tahniah Datuk Seri. Tanah Felda hilang pun, syabas Datuk Seri. Hari-hari ampu, sate tau, tau bakar sate tak? Nah, itulah dia sekarang yang berlaku di negara di bawah pimpinan Najib PMI. Baru-baru ini saya nak beritahu, Najib baru mengumumkan, dia kata sekarang Malaysia pembangunan ekonomi negara kita adalah antara yang paling hebat di dunia. Oh, saya dengar pun tercekap juga, paling hebat di dunia. Tapi hari ini saya baru dapat laporan terbaru daripada Bank Negara, Governor Bank Negara Datuk Tan Sri itu Ibrahim dan Muhammad Ibrahim. Dia baru keluarkan, dia kata sekarang rakyat Malaysia tiga suku, bukan itu TV tiga suku, tiga suku iaitu 75% daripada rakyat di Malaysia tidak mampu keluarkan RM1,000 jika berlaku kecemasan. Di bawah keadaan kecemasan, di 75% rakyat Malaysia, tak kira Melayu, Cina, India, tak mampu RM1,000 tunai pun tak ada. Tapi Najib kata ekonomi kita paling hebat di dunia ini. Tuan-tuan, puan-puan, Bank Negara adalah bank yang mempunyai kebebasan dan otonomi. Laporan dia bukan daripada laporan Parti Amanah Keadilan ataupun Roket. Tidak, ini adalah laporan rasmi, perangkaan rasmi daripada Bank Negara. Masalah utama negara kita sekarang adalah ekonomi. Bukannya apa Lim Pik Siang nak jadi PM, itu bohong seribu bohong. Ini sekiranya sudah ada calon Perdana Menteri. Masalah kita ekonomi cukup tenat sekali. Kita lihat, pertama, harga barang. Zaman Tun Dr. Mahathir, ikan tempung di pasar Kamunting RM4.50. Sekarang zaman Najib, 1 kilo ikan tempung RM18, RM19, betul? Kedua, zaman Tun Dr. Mahathir, ringgit berbanding dengan USD, US dollar. US dollar, $1, ringgit RM2.50. Sekarang di bawah Najib, bukan RM2.50, bukan RM3, bukan RM3.50, $1 RM4. Dah jatuh berapa peratus? Ringgit menjadi mata wang
yang merosok paling teruk di seluruh benua Asia, lebih teruk daripada rupiah Indonesia, lebih teruk daripada Taipan. Sejak bila kita sekarang jadi bahan ketawa oleh orang Indo, Indo cakap, hey, 10 tahun lagi kamu dah nak ubah, semua anak kita pergilah jadi amal, jadilah orang gaji di Indonesia. Lepas tu kita tengok, oh, itu surat khabar Indonesia, itu amal yang kena seterika, oh, badan kena lecur abad akibat daripada majikan yang tu. Itu siapa? Anak kita dari Malaysia. Jangan kita ketawa. Jika kali ini kita tak ubah, maka inilah nasib yang bakal menimpa anak cucu kita. Yang ketiga, barang naik, kedua, ringgit jatuh. Ketiga sekarang, hutang negara naik roket. Dulu Tun Dr. Mahathir, betapa jahat terus pun, katakan hutang negara 200 bilion, 200 bilion. Sekarang 900 bilion. Najib bukan saja bapak GST, dia juga boleh mendapat geraran bapak hutang negara. Dalam tempoh yang begitu singkat sekarang, dia jadi Perdana Menteri, hutang negara kita berlipat kali ganda, 900 bilion. Orang kampung tak faham berapa kosong, pakai kalkulator pun kalkulator hancur, 11 kosong pun tak muat juga. Tapi senang saja, di Malaysia rakyat kita berapa orang? 30 juta. 900 bilion bermaksud dengan kata lain, tahniah ucapkan kepada semua, khususnya penyokong PM. Kamu ini pasal undi kamu, sekarang setiap kita hutang 30 ribu. Najib angkat hutang, kita bayar untuk dia. Siapa pandai, siapa bangar, anda nilai sendiri. Tak payah saya cakap, 30 ribu setiap orang. Katakan rumah ada 6 orang anak, setiap orang 30 ribu, bermaksud satu keluarga 6 orang anak sudah 180 ribu hutang. Tambah lagi ayah, ibu, 60 ribu lagi, 240 ribu satu keluarga kena tanggung. Itu duit, jangan sangka tak payah balik tau. Jangan ingat kamu tak bayar. Kamu bayar GST hari-hari, tapi hanya dapat print segahun sekali. Itu GST hisap darah hari-hari, tapi print setahun satu kali. Siapa bodoh? Siapa pangan? Saya tak tahu. Kita semua boleh nilai sendiri. Dia hisap darah kita tiap-tiap hari tau. GST mari, semua harga barang naik. Beri kopiah 6%, beri sarung 6%, beri baju 6%, beri tudung 6%, beri cermin mata 6%, beri seluar 6%, beri baju 6%, beri 100 kali, bayar 100 kali, kasar 100 kali. Ada tak? Adakah ini adil? Khususnya kepada orang-orang kampung, rakyat-rakyat yang miskin. Najib Rosmah okeylah, dia mana kisah. Tapi rakyat kita yang hidup kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, sekarang ramai hutang sekeliling pinggan tahu. Saya tiap-tiap minggu lawat kawasan, hari itu baru jumpa nasi kandang. Nasi kandang dia tahu dia beritahu saya, dia kata, "Mami, tak, sekarang ni saya masak, bukan masak lauk banyak tak, kena masak kuah banyak. Cik, abang, abang ni kena dengar, sekarang masak kuah banyak." Saya tanya dia, "Apa saya sekarang ni banyak masak kuah?" Dia kata, "Ramai makcik-makcik datang, dia makan, dia tak ambil daging, dia tak ambil ikan, pasal mahal, tak mampu. Dia datang, makan sikit, tapau banyak. Tapau apa? Bungkus apa? Bungkus kuah banyak. Buat kuah buat apa? Malam bawa balik, masak nasi, buat siram nasi kuah, telur goreng." Itulah sekarang rakyat merah hidup. Bukan sikit ya, semakin hari semakin lama. Lagi hutang sekeliling pinggan, pasal ringgit jatuh, harga barang naik, ya? Hutang kereta ada, hutang rumah kena bayar, hutang kredit kad kena bayar. Ada kawan saya kerja dekat ELDM, dia bukan dia satu orang tau, Tentera Laut Diraja, dia sama dengan geng-geng dia,
tiap-tiap bulan. Lepas sampai 28 hari bulan, gaji buka tinggal 300-400 saja. Jangan anggap ini cerita angan-angan. Saya ada seorang kawan setia. Dia tiap-tiap 28 hari bulan, dia pergi mana tau? Dia pergi paybank, berdiri depan ATM. Buat apa? Dalam tangan dia 500 kad ATM. Buat apa? Semua hutang masuk. Gaji belum sampai tangan, setia sudah ambil. Pasal apa orang anggap setia? Bukan tak tahu setia ini riba dia tinggi. Pasal apa? Duit tanah. Hidup susah. Miskin. Betul tak? Inilah sekarang yang berlaku di depan mata kita. Bayangkan kita bagi lagi Najib 5 tahun. Astagfirullahaladzim. 5 tahun lagi. Saya tak berani nak bayangkan apakah yang akan berlaku kepada nasib kita, anak kita. Sebab itu sekarang ini Tun Dr. Mahathir yang berumur 93 tahun. Tuan-tuan, bayangkan Tun Dr. Mahathir 93 tahun, bekas Presiden UMNO, Perdana Menteri yang berkhidmat paling lama di sejarah Malaysia. Beliau pun sudah tak boleh tahan. Tampil ke depan, lawan Najib, lawan PN, kita lawan sampai menang. Boleh? Boleh. Pilihan di depan mata kita cukup jelas dan sekarang ini UMNO PN nak bermain itu isu pekaman, itu isu sudah mati. Sebelum ini mereka wawakan nak gunakan DAP, nak takutkan kawan-kawan Melayu. Oh, jika ini Pakatan Harapan menang, Lim Tik Siang lah akan menjadi Perdana Menteri. Inilah cerita P. Ramlee, Laksamana Doremi. Orang ni hanya orang yang Tanjung Rambutan akan percaya kepada pembohongan sedemikian. Tapi hujung nasib baik 7 hari bulan, bulan 1, 2018, Pakatan Harapan, Parti Keadilan, DAP, Amanah dan Bersatu, kami sudah mengambil muafakat sehati sejiwa calon Perdana Menteri. Jika Pakatan Harapan menang, bulan 3 menang, angkat sumpah yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir. Timbalan Perdana Menteri yang amat berhormat Dato' Sri Kak Wan. Ini akan mencipta sejarah. Tun Dr. Mahathir akan mencatat rekod dunia sebagai Perdana Menteri yang berusia paling panjang di seluruh dunia. Dan Kak Wan akan menjadi wanita pertama yang menjadi timbalan Perdana Menteri di Malaysia. Kita depan mata sedang ada. Sama ada kamu nak pilih Tun Dr. Mahathir atau Najib, sama ada kamu nak pilih Kak Wan ataupun Rosman, anda pilih sendiri. Kerana inilah kuasa dalam tangan rakyat. Pilihan dalam tangan rakyat. Saya sentiasa percaya negara Malaysia adalah milik rakyat. Dia bukan milik Amir, bukan milik Najib, bukan milik Rosman. Ini adalah negara milik seluruh anak Malaysia. Nasib negara kita tentukan sendiri. Bukan biarkan Najib Rosman terus berbahara jendela. Tuan-tuan, puan-puan, jangan kita hanya cakap kita cintakan negara. Tetapi apabila kita tahu kini sistem negara kita sudah hancur, sudah rosak, dan kita tak buat apa-apa pun, kita hari-hari duduk sana tunggu durian runtuh, durian tak akan runtuh. Negara kita dalam nasibnya dalam tangan kita. Dan tak lama lagi, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena bangkit. Tempohnya cuma terkurang daripada 100 hari. Less than 100 days. Malaysia is going to create a new history. New year, new government, new policy and new hope for all. Inilah perjuangan kita. Bila kita menang dalam tempoh bulan 3, bila raya kita menang, bulan 6 kita mansuhkan GSP. Boleh tak boleh duduk sana? Kena masuk masjid, masuk surau, masuk padang, turun padang.
minta kawan-kawan khususnya Kamunting kali ini kita nak catat sejarah ini kawasan Pakatan Harapan tak pernah menang. Ini kali lah kita menang untuk rakyat. Selain daripada pensukan GST, kita ada pelbagai dasar dalam 100 hari. Kita nak bebaskan SPRM. Sekarang SPRM dia tak boleh siasat Perdana Menteri. Pasal SPRM di bawah Jabatan Perdana Menteri. Mana macam mana dah siasat bos dia. Sebab itu kita menang, kita bebaskan SPRM. Dia bertanggungjawab ke Parlimen. Siapa saja makan duit rakyat, siasat, tangkap, dakwa. Inilah dia supaya negara kita bersih, kerajaan bersih, rakyat hidup makmur dan dan aman. Inilah dia reform agenda reformasi institusi. Kita dah melakarkan pelbagai dasar dan bakal akan diumumkan mulai bulan depan, stage by stage. Sekarang ini kita dah umumkan 7 dasar baru. SPRM akan bebas, GST akan dibebaskan. Di mana ini Suruhanjaya Diraja akan ditubuhkan untuk siasat skandal 1MDB. Pasal 1MDB, satu Malaysia dalam bahaya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita jika tak ubah, saya tak berani nak bayang. Dan saya di sini merayu kepada semua yang saya kasihi. Inilah peluang terakhir rakyat kita. Inilah kali pertama kita lihat di mana gabungan politik yang paling kuat di sejarah pembangkang. Tak pernah orang bayangkan Tun Dr. Mahathir boleh berganding bahu bersama dengan Dato' Sri Anwar Ibrahim, bersama dengan Lim Guan Eng, bersama dengan Mak Sabu. Mereka walaupun dulu kita boleh kata Guan Eng ditangkap oleh Mahathir humpang di Kamunting, Kik Siang dihumpang di Kamunting, Mak Sabu Abang Mat pun Kamunting. Tapi walaupun mereka pernah jadi mangsa, kena tangkap, kena hina, tetapi mereka tahu kita atas bahu kita sebagai pemimpin ada tanggungjawab yang lebih penting. Tanggungjawab kita adalah untuk selamatkan negara supaya tidak hancur dalam tangan Najib. Inilah tanggungjawab kita bersama, bukan sahaja pemimpin sahaja, tetapi seluruh rakyat Malaysia. Tuan-tuan, khususnya yang kita di Perak ini, duka cita saya ingin maklumkan kepada semua. Perak dulu negeri paling kaya, kini di bawah pimpinan Zamri, mengikut laporan daripada Kazana Research Center di bawah Jabatan Perdana Menteri. Saya merasa amat malu. Perak dulu negeri paling kaya, kini negeri Perak adalah negeri kedua paling miskin, sedikit lebih baik daripada Kelantan Darul Naim. Yang paling miskin Kelantan, nombor dua naik juara dari belakang Perak Darul Rizal. Ini bukan saya katakan, tetapi laporan daripada Kazana Research Center. 80% daripada anak Perak gajinya kurang dari 5,000. Negeri kaya tak guna jika rakyat miskin, apa guna? Betul. Yang penting rakyat kena kaya. Ekonomi kita tak kembang. Di Perak ini, selain daripada miskin, orang muda semua dah lari. Mengikut tahun lepas Jabatan Perdana Menteri, the latest National Migration Report. National Migration Report shows that Perak is the state which suffered the most brain drain crisis. Anak-anak muda sampai umur terus pergi Kuala Lumpur ataupun Singapura untuk cari nafkah. Kerana di negeri kita yang cinta ini tak ada peluang pekerjaan yang mudah sahabat. Negeri Perak ada negeri paling teruk. Anak muda meninggalkan negeri kita. Sebab itu masa berubah sudah sampai. Malam ini saya cuma membuat satu rayuan. Rakyat di Kamunting dah bagi 60 tahun kepada Tachi. Boleh tak bagi satu peluang, bagi satu kali peluang kepada Pakatan Harapan, bentuk
kerajaan, biar kita berhebat untuk semua, gunakan kami berhebat untuk semua, tunjukkan siapa lebih hebat. Supaya tuan-tuan boleh buat bandingan. Boleh tak? Boleh. 5 tahun, jika tak bagus, tukar balik. Inilah dia demokrasi. Inilah dia kuasa rakyat. Jika kita tak tahu ubah, macam jika sini tepi tu hanya satu kedai runcit, dia jual RM3 pun, you kena beli. Dia jual RM5 pun, you kena beli. Jual mahal pun, you kena beli. Sebab tu, tak ada pilihan. Tapi sekarang, tak, kita ada pilihan. Jika Tesco mahal, kita pergi Giant. Giant mahal, kita pergi Tesco. Barisan tak boleh pakai, kita berhenti Harapan. Faham? Inilah dia, supaya nah sekarang ni rakyat di Pulau Pinang pijak, rakyat di Selangor pijak. Selangor ni dia tukar kerajaan, oh dapat pelbagai imbuhan. Lahir anak satu RM1,500, anak pergi kahwin RM1,000 mas kahwin, huh. Lepas tu masuk universiti RM1,000 lagi. Jika sakit pergi jumpa doktor, tak payah bayar. Kerajaan Pakatan Harapan bagi kad medical free. Tahun lepas RM500, tahun ini naik lagi RM700. Eh, bukan klinik hospital awam, klinik swasta, masuk jumpa doktor, sakit perut, angkat ubat, bekasi kad, sign, boleh balik rumah. Doktor cakap, tak payah-payah. Kita tanya doktor, apa saja bayar-bayar? Kerajaan Pakatan Harapan sudah bayar untuk tuan-tuan dan puan-puan. Apa sahaja kita tak tahu nak ubah? Jika itu doktor sakit kan, tak boleh ubat, sudah kembali ke Long Abdullah. Tak apa. Kerajaan Harapan akan mengucapkan selamat tinggal. Bagi lagi duit RM2,500. Sebagai kenangan selama-lamanya. Mati pun dapat duit. Sakit pun dapat duit. Lahir anak pun dapat duit. Kahwin pun dapat duit. Mana mau cari kerajaan kebajikan macam ini? Betul tak? Bukan ini saja. Balik rumah mandi, dapat air percuma. Huh? Sudah bayar 11 tahun, air percuma. Naik bas, bas percuma. Pakai handphone, wifi percuma. Kampung Melayu, rumah bangsa, rumah kos rendah, tak ada cukai pintu. Sini ada cukai pintu tak? Kamu tengok, kena bayar. Naik lagi. Tahu baru-baru ini typing, itu lesen perniagaan. Tahun lepas 120, tahun ini 450. Naik berapa kali? 300%. Dia saya dengar orang-orang nak tangguh. Pasal apa nak tangguh? Kerana pilihan raya sudah dekat. Sebab itu tangguh sebentar. Tapi lepas pilihan raya, naik lagi. Sebab saya selalu kata, sebelum pilihan raya, dia kasih apa tau? Bring, bring, bring. Bring itu, tahulah ya, bring. Tapi, lepas pilihan raya, dia buat apa? Broom, broom, broom. Broom dalam bahasa Inggeris, broom. Dalam bahasa Melayu, penyapu. Sapu, sapu, sapu. Sebelum pilihan raya, bring, bring, bring. Lepas tu, sapu, sapu, sapu. Sapu 5 tahun, kasih 1 kali. Tapi kita undi dia juga. Itulah sebab saya tak faham. Sampai bila ni kita nak ubah. Kita boleh lihat dan depan mata kita apa sebenarnya yang berlaku, betul? Sebab itu tuan dan puan-puan, sebelum saya akhiri ucapan, di sini saya ada satu mesej cukup penting. Sahabat lama saya, Parti Bulan akan bertanding. Dia akan bertanding. Jangan pecahkan undi, oh. Satu undi untuk Parti Bulan akan diniagakan. Kerana kawan lama saya, Hadi, Tuan Hadi, Haji Hadi Awang, dia sudah cakap, dia hanya mau menang 40 kerusi. Siapa menang kena runding sama dia. Sebab dia itu bermaksud, dia sudah tunggu sana. Nah, setiap undi, setiap kerusi akan diniagakan. Dia nak jadi kingmaker. Tapi yang betul-betul boleh bawa perubahan. Setiap undi untuk kawan lama saya ni, Parti Bulan hanya akan menyelamatkan Najib. Saya di parlimen, setiausaha dewan sayang saya. Dia letak saya duduk belakang Haji Hadi.
Belakang dia saya duduk sama dia 9 tahun. Saya lihat dengan mata sendiri. Itu drama sandiwara Ayuyu. Ayuyu sekarang sudah jadi Ayuyu. Pasal apa jadi Ayuyu? Saya dengar, saya dengar, saya lihat mata sendiri. Ahli-ahli bangun, saya di sini membentangkan Ayuyu 355. Lepas tu dia bangun, saya bangun untuk tangguhkan. Bangun bentang, bangun tangguh. Dia yang bangun, dia yang bentang. Dia yang bangun, dia yang tangguh. Tapi salah DAP. Besok tak boleh hujan pun salah DAP. Besok itu kereta ada kemalangan, salah DAP. Anak itu isteri tak boleh lahir anak, salah DAP. Dulu salah Anwar, tapi sekarang Anwar dalam 90. Tak dapat cari siapa pun, salah DAP. Semua salah DAP. Tapi apa salah kita? Saya pun tak faham. Itu ayat 355. Dia yang bentang, dia yang tangguh. Bentang, tangguh, bentang, tangguh, bentang, tangguh. Tiga kali bangun, tiga kali tutup. Tapi salah DAP. Tuan-tuan boleh nilai sendiri. Ini adalah abad ke-21. Sekarang bukan zaman batu. Kita hidup di zaman moden. Rakyat ada belajar, ada pergi sekolah. Tuan-tuan boleh nilai sendiri. Saya cuma nak katakan, jangan pecahkan undi kita. Jika kamu sayangkan negara ini, kamu nak lakukan perubahan. Mesej saya terakhir, hentikan kesengsaraan. Lakukan perubahan. Hanya harapan yang mampu membawa perubahan. Dan hanyalah Tun Dr. Mahathir gandingan bersama dengan Dato' Sri Anwar, Dato' Sri Kak Wan, Lim Guan Eng, Dato' Sri Azmi. Semua adalah pemimpin yang mempunyai track record dan pengalaman. Mereka tahu macam mana nak takbir negara. Dulu kita pembangkang tak ada pengalaman. Tapi sekarang dulu lain, sekarang lain. Sekarang ada Pakatan Harapan. Harapan mempunyai anggota pemimpin yang mempunyai rekod yang panjang. Semua boleh nilai dengan sendiri. Sebab itu sudah tiba masanya. Kita dah bagi Najib 60 tahun. Itu orang kata apa? Cerita dongeng Rahman. Tahu tak cerita Rahman? Itu huruf Rahman bermaksud Perdana Menteri. Dia seolah-olah lah ditakdirkan. Seolah-olah ditakdirkan. Rahman ini dia mesti lengkap dulu. Okey. Perdana Menteri pertama kita Tunku Abdul Rahman. AR. Yang kedua Abdul Razak. A. Ketiga Hussein On. H. Keempat Mahathir. M. Semua tepat tau. Kelima A. Siapa? Abdullah Badawi. Keenam dan terakhir N. Najib. Habis. Selamat tinggal gulung tika. Inilah sekarang sudah sampai masanya. Yang dah habis, kasih habis. Sekarang kita mulakan era baru. Mulakan dengan Mahathir. M dulu. A itu Anwar Ibrahim. Jangan, sebab H tak tahu lah. Mungkin salah uning kata tukar nama. Itu saya tak tahu. Tapi yang penting, masa sudah tiba. 60 tahun dari 1957 sampai 2017. Dah lebih maksa pun. Dulu 60 tahun, sekarang pun dah 61 tahun. Biar kita tukar 5 tahun, lihat bagaimana harapan. Selangor, contoh terbaik. Pagi ini baru 2 pegawai kerajaan jumpa saya. Dia cakap, YB, boleh tolong transfer. Apa? Transfer apa? Tolong saya tak mau kerja sini, mau transfer pergi Selangor. Apa saya? Sini kerja apa dapat? RM500. Saya pergi Selangor, asing bagi 3 bulan bonus. Sekarang dia pun tak banding tau. Sana kerja 12 bulan, dapat gaji 15 bulan tau. Bonus 3 bulan. Kerja di bawah itu Tuan Haji Lim Guan Eng, bonus pun 2 bulan. Sini apa dapat? 500. Apa benar? Sebab tu sekarang pegawai kerajaan dia mau minta saya tolong nak pergi transfer. Saya cakap, abang, jangan susah. Sabar. Sabar. 3 bulan saja. Kamu tak payah transfer. Tolong transfer saya dari Kementerian pergi Putrajaya. Betul. Betul dah. Boleh dah. Boleh dah. Boleh dah. Boleh insyaAllah. Hari ini kali inilah. Ini kali lah. Sekian, terima kasih. Nanti pada kau. Boleh.